pertama juga banyak, kedua juga banyak, hari ini juga, hari ketiga juga banyak. Karena memang kami melihat masih banyak masyarakat yang belum bayar pajak. Jadi kalau kita buat razia di mana pasti lah, pasti terjaring lah orang-orang yang belum bayar pajak. Ya, yang pertama ya jelas lah kita ingin menjaring lah masyarakat-masyarakat yang belum membayar agar membayar pajak, itu yang pertama tujuan. Yang kedua kita di samping itu juga memberikan ke sosialisasi biar masyarakat itu sadar terhadap kewajibannya untuk membayar pajak. Jadi selama ini kalau tidak diadakan razia ya mereka cuek aja, nah, salah nggak bayar pajak nggak apa-apa, nggak ada yang nangkap juga, nggak ada yang apa katanya, nggak ada yang menertibkan juga katanya. Tapi dengan razia ini masyarakat mulai wah ini kalau kita nggak bayar ini nggak nyaman nih. Orang kalau bawa kendaraan nggak nyaman kan nggak enak juga kan, nggak nyaman nanti ada razia kena tahan kendaraan segala macam. Jadi ya itu yang kita harapkan kesadaran masyarakat. Sesuai dengan hasil kegiatan yang kita lakukan 3 hari ini, dari hari pertama sampai saat ini masih ada banyak kita temukan pengemudi yang tidak bawa SIM dan STNK, dan juga banyak kita temukan kendaraan yang mati pajak. Jadi pada saat ini kita menggelar operasi penertiban pajak ini sesuai dengan judulnya. Di sini kita temukan banyak sekali kendaraan yang mati pajak. Tentunya dalam ini harapan kita kepada seluruh rakyat masyarakat agar hendaknya membayar pajak itu tepat pada waktunya sehingga tidak denda terhadap mereka. Kalau untuk sanksi tilang seperti apa, Pak Sudir? Terima kasih. Kalau sanksi tilang pada saat ini kita lakukan apabila yang bersangkutan tidak memiliki SIM dan STNK, kita amankan untuk sementara kendaraannya. Tetapi pada saat kita masih melakukan operasi di sini, apabila yang bersangkutan itu dapat membawa SIM atau STNK salah satu, kita akan ganti kendaraannya. Dan bagi yang mati pajak, itu kita serahkan ke Dispenda karena di sini sudah ada kendaraan untuk khusus untuk tempat pembayaran pajak dan begitu juga dari Jasa Harja. Samsat keliling.